Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Rajab 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan sebuah perkara yang merupakan rukun Islam yang kedua, dan cukuplah perkara ini sebagai perkara yang sangat penting ketika para ulama rahimahumullahu taala bersepakat bahwasanya perkara ini adalah rukun Islam yang kedua. Perkara yang akan kita bicarakan kali ini adalah sebuah perkara atau lebih tepatnya amalan yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan amalan ini sangat mempengaruhi amalan-amalan lainnya, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang paling pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Jika salatnya baik, maka seluruh perbuatannya akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika salatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan buruk.
dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa perkara yang kita bicarakan adalah perkara sholat, yang mana perkara sholat ini adalah amalan yang paling pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab atas seorang hamba, dan yang mana sholat ini akan mempengaruhi amalan-amalan lainnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal juga akan baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatan juga akan buruk. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anja. Yang paling pertama kali akan dihisab atas seorang hamba dari amal perbuatannya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya buruk atau rusak, maka sungguh dia telah malang dan merugi. Ada perbedaan yang sangat mencolok dari riwayat yang pertama yang saya sebutkan dengan riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama menunjukkan bahwasanya sholat sangat mempengaruhi amalan-amalan lain. Riwayat yang kedua menunjukkan bahwasanya sholat menentukan nasib seorang hamba, apakah dia baik atau buruk. Nah, ini perlu diperhatikan. Kajian kali ini membicarakan sebuah perkara yang menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khairu amalikum, sebaik-baik amalan kalian. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Luruslah kalian dan kalian tidak akan bisa menghitungnya, dan ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya sebaik amal perbuatan kalian adalah salat. Kajian kali ini membicarakan sebuah perkara, atau lebih tepatnya syariat Allah yang Allah turunkan untuk seluruh manusia terutama muslim, dan sebaik-baik syariat yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kaum muslim, sebaik-baik syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kaum muslim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'." Salat adalah sebaik-baik mawdu'. Dalam kalau kita terjemahkan secara letter lock bahasa Indonesia, salat adalah sebaik-baik yang diletakkan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi dalam kitab beliau Faidhul Qadir, maksud daripada sholat adalah sebaik-baik yang diletakkan adalah ay afdalu ma wada'ahu Allah ay syarra'ahu minal ibadat. Seutama-utama yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadat-ibadat yang ada, dari ibadat-ibadat yang ada. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking pentingnya sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan, dan ini merupakan syariat Islam, tidak diperbolehkan bagi setiap yang muslim
baligh, berakal untuk meninggalkan sholat walau dalam keadaan bagaimanapun, kecuali wanita yang haid dan nifas. Kecuali wanita yang haid dan nifas. Perhatikan baik-baik, dalam syariat Islam sholat ini tidak akan gugur bagi setiap yang muslim baligh berakal, kecuali wanita yang haid dan nifas. Ya, kecuali wanita yang haid dan nifas tidak akan pernah gugur. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan." Kalau seandainya tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. "Fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Kalau seandainya tidak mampu, maka sholat dalam keadaan berbaring. Para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis ini, diantaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "Walau ajaza an dhalika kullih aw ma'a bi tharfihi wa shalla bi niyyatihi wa lam tasqut anhu shalatu 'ala al-mashhur." Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk melakukan salat walau dalam keadaan seluruhnya itu tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa juga dalam keadaan rebahan, maka dia mengerlingkan matanya dan sholat dengan hatinya, dan tidak gugur darinya sholat tersebut, menurut pendapat yang masyhur oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Makanya Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdullah bin Fauzan bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Al-Muslimu la tasqutu anhu salah ma dama aqluhu thabitan." Seorang muslim tidak gugur, tidak jatuh kewajiban salat atasnya selama akalnya masih ada. "Walakinnahu yusalli ala hasbi halih." Akan tetapi dia salat sesuai dengan keadaannya. Liqaulihi ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Sebagaimana firman sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini membicarakan sebuah perkara yang mana perkara tersebut sebagaimana yang saya katakan tadi adalah tanda perkara tersebut adalah sebuah perkara yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menjadi ijma di antara para ulama ahlu sunnah, bahwa perkara ini adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat lima waktu. Dan lebih tepatnya tema kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda orang yang meremehkan sholat lima waktu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat lima waktu kalau kita lihat keistimewaan kedudukan sholat, salah satunya adalah sholat lima waktu adalah wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Coba perhatikan bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina hudira ja'ala yaqul." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihtidar sakaratul maut, beliau mengatakan, "As-salah, as-salah." Jagalah salat. Maksudnya ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menjaga salat. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Faja'ala yatakallamu biha wa ma yakadu yafidhu biha lisanu." Maka masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang itu. Jagalah salat dan lisannya seakan-akan penuh dengan kalimat itu saja. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang meremehkan salat itulah tema kita. Sebelum tanda-tanda orang yang meremehkan salat, maka saya ingin menyebutkan beberapa ancaman baik dari ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa orang-orang yang meremehkan salat akan mendapatkan ancaman bermacam-macam. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir dan kita perhatikan yang tanda-tandanya nanti saya akan sebutkan, sebagian orang yang meremehkan sholat, salah satu sebab yang mereka menjadikan mereka meremehkan sholat tersebut dengan berbagai macam peremehan adalah karena mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, atau berpura-pura tidak mengetahui tentang ancaman orang yang meremehkan sholat. Ancaman yang pertama, perhatikan, ancaman yang pertama orang yang meremehkan sholat yaitu akan disiksa di dalam kubur dengan siksa kepalanya dilempari batu terus menerus sampai dibangkitkan hari kiamat. Perhatikan baik-baik, salah satu ancaman orang yang meremehkan sholat adalah disiksa di dalam kubur dengan siksa kepalanya dilempari batu terus menerus sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, "Innahu atani lailah atiyan." Tadi malam aku kedatangan dua tamu. "Wa innahuma ibta'athani." Kemudian dua orang tersebut mengajak aku untuk pergi. "Wa innahuma qala li intaliq." Kemudian mereka berdua berkata kepadaku, "Ayo kita pergi." "Wa inni intalaqtu ma'ahuma." Lalu aku pun pergi bersama mereka berdua. "Wa inna ataina." Nah, ini mulai bagaimana siksa orang yang meninggalkan salat. Coba perhatikan, "Wa inna ataina ala rajulin muttaji'." Dan kami kemudian mendatangi seorang yang lagi rebahan dalam keadaan terlentang. "Wa ila akharu qa'imun 'alaihi bisakhrah." Ternyata ada di kepala orang yang terbahan terlentang tersebut dalam keadaan berdiri di kepala orang yang terlentang tersebut sambil membawa batu. Jadi ada orang rebahan terlentang, di kepala orang yang rebahan terlentang tadi ada orang yang berdiri sambil membawa batu besar. "Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'si." Batu besar tersebut dilemparkan oleh orang tersebut
ke kepala orang yang rebahan dengan terlentang tadi. Nah, di sini pertanyaan, kenapa dia rebahan? Karena kalau rebahan kemudian dilempari kepalanya dengan batu, maka akan terasa sakitnya dan sangat sakit dan susah untuk mengelak. Makanya disiksanya dalam keadaan terlentang. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayaflagu ra'suhu ra'sahu," maka kepalanya pecah. "Fayatahadhadul hajaru hahuna," lalu batu menggelinding ke sana kemari. "Fayatba'ul hajara fayakhudhuhu," orang yang melemparkan batu tadi, dia mengikuti batu tersebut dan mengambil batu tersebut. "Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan," maka orang tersebut yang melempar batu dan sudah mengambilnya kembali tidak akan kembali kepada orang yang rebahan terlentang tersebut sampai kepala orang yang rebahan terlentang tadi kembali seperti semula. Kalau sudah kembali seperti semula, apa yang terjadi? "Thumma ya'udu alaihi," lalu dia kembali kepada orang yang rebahan terlentang tadi. "Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratil ula," maka kemudian dia melakukan seperti apa yang dia lakukan pertama tadi, yaitu dengan apa? Melempari dengan batu kepala orang yang rebahan terlentang tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kejadian itu, beliau berkata kepada dua malaikat yang membawa beliau, "Subhanallah, maha gani," maha suci Allah, apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Di akhir hadis, karena dalam hadis ini hadisnya panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa jenis siksa bagi beberapa jenis dosa. Di akhir hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat, "Fama hadzal ladzi ra'aitu," apa yang telah aku lihat ini? Kemudian dua malaikat menjawab, "Qala li ama inna sanukhbiruka," adapun kita akan memberitahukan kepada engkau apa yang telah engkau lihat. Orang yang pertama, "Amma rajulul awwal," adapun orang yang pertama yang engkau lihat, "Allazi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar," yang ketika engkau mendatanginya kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Di dalam hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, As-Sakhrah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batu yang besar. Batu yang besar dalam bahasa Arab As-Sakhrah. Jadi kepala tersebut sampai pecah, kenapa? Dilempari dengan batu yang besar. Kemudian kata malaikat tersebut, "Orang yang engkau datangi dan kepalanya dipecahkan dengan batu besar, siapa dia?" Perhatikan. "Fa innahu rajulu ya'khudzul Qur'an." Oh, dia adalah seseorang yang dulunya sibuk dengan Al-Qur'an, baik dengan membacanya, baik dengan menghafalnya. Masih ada waktu ya untuk membaca Al-Qur'an? Ada enggak? Ada ya. Karena sebagian orang kadang-kadang tidak punya waktu katanya baca Al-Qur'an. Tapi giliran koran langganan. Koran kalau di Indonesia ada yang 18 halaman, ada yang 20 halaman, ada yang 32 halaman. Punya waktu untuk langganan baca koran. Bahkan itu bayar karena langganan. Tetapi tidak mendatangkan pahala, kebanyakannya adalah sesuatu yang mubah, bahkan cenderung condong kepada dosa. Kadang-kadang kita baca Al-Quran katanya tidak mempunyai waktu.
dan padahal tidak bayar kita membacanya. Dan ketika kita membacanya, satu hurufnya kita diganjar 10 hasanah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan prioritas terbalik. Maksudnya apa? Mendahulukan sesuatu yang tidak lebih penting. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat tersebut, "Wa innahu rajul ya'khudzul Qur'an." Sesungguhnya dia adalah seorang yang dulunya sibuk dengan Al-Qur'an, baik dengan membaca, menghafalnya, fayarfudhuhu, lalu kemudian dia enggan berhubungan lagi dengan Al-Qur'an. Wa yanamu 'anil salatil maktubah, dan dia adalah orang yang meninggalkan salat yang wajib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hadis ini kita ambil pelajaran, ancaman orang yang meremehkan sholat adalah yang pertama disiksa di dalam kubur, dan siksanya yaitu orang tersebut dilempari kepalanya dengan batu besar sehingga kepalanya pecah, dan akan selalu dilempari kepalanya dengan batu besar sampai dibangkitkannya hari kiamat. Ini siksa dan ancaman yang pertama bagi orang yang meremehkan sholat. Yang kedua, orang yang meremehkan sholat ancamannya tidak akan bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika seluruh orang-orang yang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kedua, yaitu orang yang meremehkan sholat tidak akan bisa sujud, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari disingkapkan betis Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diperintahkan untuk sujud, tetapi mereka tidak bisa sujud. Padahal mereka ketika diperintahkan untuk sujud dalam keadaan mereka masih sehat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Idza tajalla Rabbu 'azza wa jalla." Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya, "Fayasjudu lahul mu'minun." Maka seluruh orang-orang yang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. "La yastati'u ahadun minal kafirin walal munafiqin an yasjud." Akan tetapi seluruh orang kafir dan orang-orang munafik tidak akan mampu sujud. "Bal ya'udu dhahra ahadihim tabqan wahidan." Akan tetapi punggung mereka akan menjadi satu, tidak bisa menunduk. "Kullama arada ahaduhum an yasjud kharra liqafah." Setiap kali orang-orang kafir, orang-orang munafik yang meremehkan sholat ingin sujud merendahkan punggungnya, maka punggungnya tersebut kembali ke belakang menjadi satu bagian seperti tiang yang kita lihat ini. Setiap kali ingin sujud, maka setiap itu pula punggungnya kembali ke seperti semula menjadi satu bagian. Akasa sujud, berbalikan dengan arah sujud. Kalau sujud menunduk, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga orang-orang yang meremehkan sholat, mereka tidak seperti orang-orang yang beriman. Mereka kebalikannya orang beriman. Ketika seluruh orang beriman sujud,
maka pada saat itu mereka kembalikan dari sujud. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan, ini perkara penting. Kama kanu fid dunya, sebagaimana mereka ketika di dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika liburan kemarin saya banyak sekali mendapati orang yang berkata, ngapain membicarakan surga, neraka? Sudahlah, nikmati saja hidup ini. Kita kan sekarang masih di dunia. Surga masih jauh, neraka masih jauh. Itu nanti kalau sudah dibangkitkan hari kiamat. Kalau Anda selalu senantiasa dalam dakwahnya hanya membicarakan surga, neraka, menakut-nakuti manusia dengan neraka, kemudian memberikan iming-iming kepada manusia dengan surga, maka Anda tidak bisa nyaman hidup di dunia. Anda tidak bisa menikmati dunia dengan segala nikmat yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jawabannya para ikhwas kan? Ini sering dikatakan oleh orang-orang yang sering mengatakan bahwasanya udah enjoy saja kita hidup di dunia, nikmati aja hidup di dunia. Neraka dan surga masih jauh. Maka jawabannya, perhatikan para ikhwas sekalian, banyak sekali hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menunjukkan adanya hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Perhatikan ini baik-baik. Adanya hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Salah satu contohnya hadis yang kita baca ini atau ayat yang kita baca ini, surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik meremehkan sholat, maka di dunia, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan hukumannya. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik meremehkan sholat, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan bagiannya. Seperti apa? Seperti mereka ketika seluruh orang beriman sujud, mereka tidak bisa sujud. Ini hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Contoh yang lain, ini bisa menjawab teman-teman antum yang kadang-kadang udahlah enjoy saja kita hidup di dunia, jangan terlalu sok alim, jangan terlalu sok suci, kita nikmati saja hidup di dunia, lawang akhirat masih lama, surga neraka masih jauh nanti setelah hisab. Maka jawabannya apa? Ada banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan adanya hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Coba perhatikan hadis yang menunjukkan adanya hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ketika ruhnya orang beriman dinaikkan ke atas langit, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub li ibadi fil 'illiyyin," tuliskan untuk hamba-Ku ini di dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzah, di alam kubur. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu dari surga, diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Datang seseorang dalam keadaan baik rupanya, dalam keadaan wangi baunya, dalam keadaan wajahnya sangat putih dan bersih, sampai si mayat tadi bertanya kepada orang ini, "Man anta?" Siapa engkau? "Fawajhuka alwajhu alladhi yati bil khair." Siapa engkau, wajahmu ini adalah wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kemudian dia mengatakan apa? Yang datang ini mengatakan apa? Coba perhatikan. Ini jawaban atas orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, senantiasa ingin merasa enjoy, hura-hura, happy-happy saja hidup di dunia, tidak perlu memikirkan surga neraka, itu nanti urusannya. Jawabannya, coba perhatikan, orang ini mengatakan,
ana amaluka salih, aku adalah amal salihmu. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an min ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau. Mengenalnya di mana? Di alam barzah apa di dunia? Amalan ini mengenalnya di mana? Di dunia. Ada hubungan erat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali engkau ketika di dunia sangat semangat dalam ketaatan kepada Allah, dan ketika di dunia sangat terlambat dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi ada hubungan erat. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ancaman yang ketiga. Kalau ancaman yang kedua tadi apa? Tidak bisa sujud di akhirat. Sebagaimana mereka tidak mau sujud di dunia, maka ketika di akhirat diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan bisa sujud. Orang-orang yang meremehkan sholat. Kemudian ancaman yang ketiga, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meremehkan sholat akan mendapatkan wa'il. Orang-orang yang meremehkan sholat akan mendapatkan wa'il. Sebagaimana dalam sebuah ayat atau di dalam surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yadu'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian apa? Fawailun lil musallin. Maka wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Orang yang meremehkan salat. Sekarang perkaranya apa? Wail itu apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan beberapa tafsiran, di antaranya kata beliau, al-wail al-halaku wad-damar. Al-wail adalah kebinasaan dan kehancuran. Kemudian beliau mengatakan, wahia kalimatun masyhuratun fil lughah, dan dia wail ini adalah kalimat yang sangat dikenal di dalam bahasa Arab yang bermakna kebinasaan dan kehancuran. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wail sadidun fi asli jahannam. Wail adalah nanah di mana? Di dasar neraka jahannam. Nanah di dasar neraka jahannam itu wail. Ini tafsiran yang kedua. Ingat, ini ancaman yang ketiga bagi orang yang meremehkan sholat. Yang ketiga, tafsiran wail adalah, perhatikan, sebelum saya sebutkan yang ketiga ini, saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya tidak di dunia, kita di Indonesia, atau di dunia deh, gunung yang paling tinggi, gunung apa? Hah? Everest. Gunung Everest. Di Indonesia, gunung yang paling tinggi, gunung Jaya Wijaya. Perhatikan, gunung sebesar itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tadi ketika kita, saya sholat subuh tadi pagi, saya mendengar imam membaca ayat, wa ilal jibali kaifa nusibat. Langsung tersentak saya. Baru tersadar, memang ternyata apa yang diketemukan oleh para ahli ilmuwan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran.
Perhatikan Allah menyebutkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah kalian tidak melihat kepada gunung-gunung bagaimana Allah Subhanahu wa taala tancapkan? Allah memakai kata-kata tancapkan di sini karena memang setelah diteliti, gunung yang kita lihat dengan mata kepala kita dari mulai atas permukaan bumi sampai ujungnya itu hanya 30%-nya. Yang menjadi rawasia, menjadi pasak bumi untuk ditancapkan ke dalam bumi itu selebihnya. Berarti berapa persen? 70%. Berarti gunung yang kita lihat, dan saya tadi bertanya gunung yang paling tinggi sedunia, Gunung Everest. Di Indonesia Gunung Jaya Wijaya. Itu 30% saja yang kita lihat dengan mata kepala kita dari mulai dataran permukaan bumi sampai ujungnya. 70%-nya lebih panjang daripada itu. Berarti sangat besar. Ini yang ingin saya tuju. Sangat besar. Gunung-gunung yang kita lihat itu sangat besar. Uhud saja, kalau kita ukur dari ujung kanan ke ujung kiri panjangnya itu 7 km. Dan dari bawah ke atas sekitar 133 meter. Besar dan berat sekali. Nah, apa hubungannya dengan wail? Tafsiran yang ketiga wail adalah dari Atha Ibnu Yasar rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-wail. Perhatikan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang yang salat, yang mereka lalai di dalam salatnya, meremehkan salat. Wail apa? Wadin fi jahannam, neraka atau lembah di dalam neraka jahannam. Lau suyirat fihi aljibal lama'at, kalau seandainya dijalankan gunung-gunung di dalam lembah tersebut, dicelupkan gunung yang tadi yang sangat besar tadi dimasukkan ke dalam wail, dalam lembah tadi, maka akan meleleh. Kenapa meleleh? Saking panasnya. Pernah berpikir gunung sebesar itu yang 30%-nya saja sudah kita katakan sangat tinggi dan sangat besar, pernah berpikir bagaimana meleleh saking panasnya wail tersebut? Ini pelajaran yang sangat berarti bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailun lil musallin, terutama ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apakah kita masih sibuk dengan pekerjaan kita? Apakah kita masih sibuk dengan dunia dan syahwat kita, atau kita lebih memilih untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ingat baik-baik, ketika kita mulai meremehkan salat yang tanda-tandanya nanti akan saya sebutkan, maka pada saat itu ingat wahai, salah satu tafsirannya adalah wadin fi asli jahannam, wadin lembah di dalam neraka jahannam. Lau suyirat fihil jibal lama'at, kalau seandainya gunung-gunung, bukan hanya satu gunung, gunung-gunung dicelupkan, dijalankan di dalam lembah tersebut, maka niscaya akan meleleh saking apa? Panasnya. Ini ancaman yang ketiga bagi yang meremehkan sholat. Ancaman yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 41 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pertanyaan orang-orang yang di dalam surga kepada orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang berdosa. Anil mujrimi, ma salakakum fi saqar,
tentang orang-orang yang mujrim yang banyak dosanya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musalli, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat tafsiran dari neraka Saqar, bagaimana neraka Saqar tersebut, dan jangan kasih nama anak Saqar ya, itu nama neraka ya, baik laki-laki ataupun perempuan, karena di zaman sekarang sebagian orang memilih nama anak itu yang aneh-aneh, yang belum pernah ada di dunia nama, jadi tren, gak taunya nama neraka ya. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan bagaimana neraka Saqar. Kata Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 26-30, sa'uslihi Saqar, aku akan bakar mereka di dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, apakah engkau mengetahui apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadhar, artinya tidak akan meninggalkan apapun dan tidak akan menyiksa, menyisakan apapun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, la tubqi wa la tadhar, api dalam neraka Saqar, la tubqi, tidak akan menyisakan, wa la tadhar, dan tidak akan meninggalkan, artinya apa? Seluruh apa yang ada di hadapan api tersebut akan dilumat oleh api tersebut. Ketika jasad manusia dimasukkan ke dalam neraka Saqar, maka dari mulai tulang belulang, daging, usus, urat, semuanya akan dibahabiskan oleh neraka Saqar. La tubqi wa la tadhar. Selain itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tafsiran yang paling baik, karena tafsiran di dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Menafsirkan yang paling baik metodenya adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan salafus saleh, dari mulai generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Inilah metode dalam penafsiran ayat suci Al-Quran yang paling baik. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan bagaimana Saqar tersebut, lawahatun lil bashar, menghitamkan kulit. Nih perhatikan bagaimana kulit terhitamkan gara-gara dia mendapati neraka Saqar. Ini ancaman yang keberapa? Yang keempat. Ancaman yang kelima, orang yang meremehkan sholat akan mendapati ghai, mendapati siksa dengan siksa ghai. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Maryam ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka orang-orang setelah mereka menggantikan mereka, orang-orang ini أَدَعُوا الصَّلَاةَ, mereka meremehkan sholat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapati di hari kiamat ghayyan, ghay, yang akan saya jelaskan nanti tafsirannya oleh beberapa para ahli tafsir menafsirkan ghay tersebut. Sebelum itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diperhatikan ada hubungan erat antara meremehkan sholat dengan mengikuti hawa nafsu. Artinya apa yang saya ingin katakan adalah setiap orang yang meremehkan sholat, yang nanti saya akan sebutkan contoh-contoh dan tanda-tanda orang yang meremehkan sholat, dan itu adalah inti kajian kita, pasti dalam peremehan sholat tersebut dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Ada hubungan apa?
Setiap orang yang meremehkan sholat pasti mengikuti hawa nafsu. Setiap yang mengikuti hawa nafsu akan meremehkan sholat, dan itu pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hayya ala sholat, hayya ala falah, orang pedagang masih sibuk dengan pelanggannya, bahkan kadang-kadang sulit kalau berbicara sama pedagang ini. Ini juga oleh-oleh ketika liburan. Saya ketika bicara ini di hadapan para pedagang, Ustaz, kalau Ustaz bicara ini di Arab Saudi mah gampang. Kenapa? Karena tinggal tutup toko atau tinggal kasih benang di depannya, selesai. Tidak akan ada barang diambil oleh pencuri. Tapi kalau kita di Indonesia kayak begitu, habis pulang sholat habis barangnya, Ustaz. Tokonya habis. Kenapa? Laris. Dicuri. Laris. Bukan laris, laris dicuri. Ada orang berdagang bilang ke saya, Ustaz, kalau seandainya Ustaz tahu kegiatan kami sebagai pedagang, maka tidak akan mudah Ustaz mengatakan seperti ini. Orang yang meremehkan sholat termasuk diantaranya adalah orang yang ketika hayya ala sholat, hayya ala falah, sibuk dengan pelanggannya. Memang Ustaz, setan itu senantiasa datang. Ketika azan zuhur atau 15 menit lagi sebelum azan zuhur, datang pelanggan, dan itu dari luar kota. Kan kasihan Ustaz. Kemudian kata mereka, ini perhatikan, dan ini sering saya katakan. Sebelum saya pulang kemarin, sering saya mengatakan salah satu trik setan yang sangat kuat adalah membisikkan ke dalam telinga kita sikap pembenaran terhadap sebuah maksiat. Yang asalnya itu benar-benar maksiat, tanpa diragukan lagi itu adalah maksiat, tapi karena selalu dibisiki oleh setan, akhirnya timbul di dalam kita pencarian alasan untuk membenarkan sebuah maksiat yang kita kerjakan. Contohnya tadi, dicari-carilah alasan. Saya bilang kan, sekarang pilih mana? Pilih wail atau pilih hayya ala sholat? Silahkan pilih. Ustaz, enggak begitu caranya. Coba pikirkan antum, Ustaz. Memang kadang masuk akal. Kata dia, kita ini sebagai pedagang, kita mengeluarkan barang 1 jam. Paham maksudnya? Ngerapi-rapiin barang itu 1 jam. Karena biasa pedagang itu barangnya tidak akan dia ditempatkan di dalam tokonya saja. Dia harus lelang, dia harus pajang di depan tokonya, agar orang tahu, agar orang melihat apa barang-barang dia. Itu mengeluarkannya usah 1 jam. Kira-kira kalau seandainya kita waktu zuhur, misalkan di Indonesia, waktu Indonesia Barat 11:30 itu zuhur, otomatis 9:30 kita harus masukin barang, agar pas azan 1 jam kita sudah selesai masukin barang. 1 jam saat saya rugi. Kemudian nanti mengeluarkan lagi 1 jam lagi, 1 jam lagi saya rugi, 2 jam. Ini adalah trik-trik setan untuk mengganggu manusia, akhirnya lebih memilih dagangannya dibandingkan apa? Dibandingkan sholat. Padahal di sana ada kaidah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Bisa Anda terapkan ini dalam kehidupan Anda. Ketika beliau menafsiri surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, yang ayat yang berbunyi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak yang dia simpan dan tidak dia zakati tadi dipanaskan di dalam api neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian
emas dan yang emas dan perak tadi yang sudah menjadi lempengan api tadi ditempelkan di dahi, di lambung, di punggung. Kemudian dikatakan kepada dia, fadzuku ma kuntum taknizun. Hadza ma kanaztum fadzuku ma kuntum taknizun. Ini yang kalian simpan di dunia. Ini yang kalian cintai di dunia. Maka rasakan apa yang kalian simpan dan cintai tersebut. Kaedahnya berbunyi, perhatikan. Yang lebih mendahulukan cintanya kepada sesuatu dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udhiba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan kecintaan kepada sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Seperti yang tadi, yang menyimpan emas dan perak, dia lebih dahulukan kecintaan emas kepada emas dan perak, tidak mau dia taat kepada Allah dengan membayar zakat. Nanti yang akan menyiksa dia siapa? Emas dan peraknya. Kaidahnya seperti itu, Pak. Siapa yang lebih mencintai sesuatu, dia lebih dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ada lagi orang yang ngeyel ketika diberitahu. Saya akan beritahu. Berarti siapa yang lebih memilih dagangannya atau sesuatu yang dia cintai, pekerjaannya misalkan, dibandingkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ada orang yang ngeyel, ngeles, Ustaz, saya ini kalau lagi salat isya, azan isya itu kan lagi rame-ramenya bola, apalagi ini mau piala Eropa, bola lagi rame-ramenya pas azan isya, saya gak bisa ninggalin. Kalau pas lagi sholat masuk gimana, Ustaz? Siapa yang mau tanggung jawab? Enak aja saya bilang, saya yang bilang tanggung jawab. Pertanyaan saya, Ustaz, kata dia, ini dia nanyanya seperti itu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana nanti di akhirat bola itu menyiksa saya? Paham gak? Karena kaidahnya tadi apa? Siapa yang lebih mendahulukan sesuatu, dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut nanti di akhirat. Yang dia pahami dalam otak dia adalah, siapa yang lebih mencintai bola dibandingkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia akan disiksa dengan bolanya nanti pada hari kiamat. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana bola menyiksa saya? Ini orang ngeles ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Maryam ayat 59 tadi, ada hubungan erat antara peremehan terhadap perkara sholat dengan mengikuti hawa nafsu. Atau boleh kita katakan, setiap yang meremehkan sholat pasti mengikuti hawa nafsu. Setiap yang mengikuti hawa nafsu pasti akan meremehkan sholat. Dalilnya surat Maryam ayat 59. Kemudian ancamannya apa? Ghayyan. Ini ancaman yang keberapa? Yang kelima, dia akan mendapatkan ghay. Nah, sekarang perhatikan ghay. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ghayyan artinya adalah khusranan, yaitu kerugian. Dia akan mendapatkan kerugian di akhirat. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menyatakan, ghayyan artinya syarran, keburukan. Ini tafsiran yang kedua, keburukan. Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir di generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, ghayyan, yang mana Abdullah bin Mas'ud ini adalah